Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadir Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua, bapak ibu guru hebat seluruh Nusantara, selalu dikurniai kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Izinkan kami menyampaikan aksi nyata budaya positif. Saya yang bernama Zaki Irman Hadi, SSI CGP Angkatan 9 dari Kota Pekanbaru, Riau. Di dalam pembelajaran sehari-harinya, kami selalu dibimbing oleh tim leader yang handal, yaitu Bapak Saripudin SP, SPD, MPD sebagai fasilitator kami, dan juga pengajar praktek yang hebat, yaitu Bu Nanda Gita Rahmawati, SPD. Bagaimanakah aksi nyata kami lakukan? Ayo kita simak video kami berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama yang kita hormati, Ibu Kepala Sekolah hal ini dalam hal ini diwakili oleh Bu Lia, kita Nur Lia sebagai Wakaf Humas, yang kita hormati Pak Ustadz kita, Ustadz Roni, kemudian pemateri untuk aksi nyata budaya positif pada hari ini, Bu Yulia Hasbi. Dan yang kami muliakan teman-teman, teman sejawat, guru SMA 4 Pekanbaru. Ucapan kami adalah terima kasih yang sebesar-besarnya dan yang sedalam-dalamnya. Langkah Bapak Ibu datang ke sini memenuhi undangan kami, mengayunkan tangan, bermurah hati mendengarkan apa yang ingin kami sampaikan pada hari ini. Nah, sebagai untuk pemandu acara, adapun acara yang akan kita lalui adalah satu, pembukaan oleh protokol oleh kami. Yang kedua, doa nanti sebagai pembuka acara. Yang ketiga, sepatah kata dari Bapak, dari Ibu Kepala Sekolah, dalam hal ini nanti disampaikan oleh Bu Lia kita. Kemudian masuk kita kepada materi yang pertama dari Bu Yulia nanti, kemudian baru disambung dengan saya. Terakhir, kita mungkin ada umpan balik dari kawan-kawan teman sejawat, mohon nanti umpan baliknya kepada kami. Mempersingkat waktu, marilah kita agar kegiatan ini terlaksana dengan baik dan dijabat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat dan lancar, kita mohon kesediaan Pak Ustadz kita untuk memimpin doa kepada kita. Kepada Pak Ustadz, mohon dapat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin, mengawali doa kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk berkumpul dalam acara ini. Terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu yang senantiasa mengiringi langkah-langkah kami. Ya Tuhan kami yang pemurah, kami mohon keberkahan-Mu dalam acara ini. Bimbinglah kami dalam setiap tindakan dan keputusan agar acara ini menjadi berkah bagi semua peserta. Berikanlah hikmah dan ilmu yang bermanfaat untuk kami semua yang hadir di sini. Ya Tuhan kami yang bijaksana, kami berharap agar acara ini sukses dan bermakna.
buatlah suasana yang kondusif bagi pembelajaran dan berikan pemahaman yang mendalam kepada kami sebagai para pendidik. Semoga setiap sesi menjadi wadah bagi pertumbuhan dan inspirasi bagi kami, sehingga kami semua pulang dengan pengetahuan yang berharga. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz Roni kita yang telah memimpin doa. Melangkah kita pada acara yang ketiga, yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Lia sebagai Wakil Humas kita. Kepada Ibu, waktu dapat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah. Baik, pada sambutan saya kali ini, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua untuk meluangkan waktunya sedikit mendengar, melihat dan memahami beberapa teman kita, yaitu Pak Zakirman dan Ibu Julia akan mendiseminasikan ya sedikit presentasi terkait dengan budaya positif sebagai pemenuhan dari tugas Pak Zakirman dan Ibu Julia, tugas CGP ya, calon guru penggerak, yaitu angkatan 9, yaitu terkait pada modul 1.4. Nah, kemudian juga saya alumni dari guru penggerak, yaitu saya angkatan 4. Nah, supaya Bapak Ibu tahu. Kemudian ini teman saya, mungkin saya juga mengajak ayo ikut. Nah, tinggal Pak Ustadz lagi belum ya, Pak Ustadz. Kemudian yang di belakang itu ya. Banyak memang ilmu yang kita jumpai dalam kegiatan CGP ini. Ya, mungkin pengalaman-pengalaman saya bahwa kita merasa bagaimana memahami karakter anak, terkait juga kemarin itu sedikit saya cerita mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, sudah pernah tahu dengar bahwa pembelajaran berdiferensiasi di sini bagaimana kita untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Nah, karena karakter siswa itu kan berbeda-beda. Nah, karena karakter berbeda itu, ya kita kategorikan juga dengan misalnya kita ambil gaya belajar mereka. Nah, anak itu kan mempunyai gaya belajarnya berbeda-beda itu. Ada yang apa ya, kinestetik, audio, kemudian visual. Nah, jadi kita sebagai seorang guru, selama ini RPP atau modul ajar yang kita buat itu kan kita samakan aja semua. Ada nggak seperti itu ya, Pak Ibu? Nah, sementara sekarang ini memang udah zamannya juga kita tidak bisa memaksakan diri kita untuk mengajar itu sesuai dengan kemauan kita, dan kita harus juga bisa memenuhi kebutuhan dari siswa, karena siswa ini kan beda-beda karakternya. Nah, kita suruh dia melukis, misalnya menggambar sebuah misalnya jembatan ya, misalnya jembatan pada materi keseimbangan benda tegar, karena saya guru fisika nih. Nah, kita paksakan siswa, sementara siswa ini tidak suka menggambar. Nah, hal inilah yang membuat siswa ini mungkin motivasinya kurang, tidak karena tidak memenuhi dengan minat dia. Nah, itulah kembali lagi. Nah, itu yang saya jumpai dalam pembelajaran, dalam mengikuti kegiatan CGP guru penggerak. Nah, untuk ya teman saya ini, ya dua orang ini, yaitu Pak Zakirman dan Ibu Julia, mereka akan mendiseminasikan, yaitu mempresentasikan budaya positif apa yang akan mereka lakukan untuk kemajuan, salah satunya untuk kemajuan di sekolah ini. Dan Bapak Ibu nanti bisa mencontoh, melihat dari yang akan dipresentasikan oleh teman-teman kita ini. Nah, itu memang butuh kerjasamanya ya, Pak Zakirman, Bu Julia dan Bapak Ibu. Saya harap juga Bapak Ibu bisa melanjutkan juga
budaya Melayu, budaya positif yang ada di SMA Negeri 4 ini. Banyak yang kita jumpai, mungkin salah satunya ya, budaya positif, 5R sudah kita terapkan ya, setiap pagi datang ke sekolah, bersalam-salaman, itu kan budaya positif. Kemudian dilanjutkan dengan di hari Selasa dan Rabu itu kita mengadakan siswa mengaji ya, kemudian disimak oleh yang lainnya. Nah, saya mau mungkin mereka berdua ini ada budaya positif yang lainnya lagi yang akan dikembangkan di SMA Negeri 4 Pekanbaru ya. Jadi itu mari kita sama-sama menyimak, melihat apa yang akan disimulasikan oleh Bu Julia dan Pak Sekerman terkait dengan budaya positif. Atau mungkin ada hal-hal yang baru ya Pak, yang untuk akan Bapak lanjutkan nanti di SMA Negeri 4 Pekanbaru ini. Nah, mungkin juga bisa dengan adanya guru-guru di sini, saya berharap bisa memberikan sedikit ide-idenya nanti, masukan-masukannya juga ya terkait kemajuan pendidikan di SMA. Baik, mungkin itu saja sambutan sedikit dari saya. Untuk itu saya menunggu juga nih Bapak Ibu yang lainnya untuk ayo ikut kita dalam kegiatan program guru penggerak ya. Begitu juga untuk yang ini Ustaz, kemudian Pak Waji, Pak Nofrian, dari Ibu lain Bu Silvi, ya, seperti itu. Ya, demikian sedikit sambutan dari saya. Semoga nanti kita akan temu hal-hal yang baru, kemudian kita kembangkan untuk bersama di sekolah ini. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lia kita, Bu Nurliana kita yang sudah memberikan sambutan dalam hal ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita pahami dan kita laksanakan dalam PPM atau proses pembelajaran sehari-harinya. Bapak Ibu yang berbahagia, teman sejawat, di bawah tunduk atau gini sih? Makan. Jadi supaya kita agak santai Bu ya. Jadi Bapak Ibu, teman sejawat saya, kita santai aja. Kalau dengan saya agak santai gitu kan. Tapi cicaknya yang bergurau. Iya, jangan cicak ya. Hai. Halo. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sambil makan kita tidak lama, dengan saya hanya lebih kurang sekitar 4 jam karena materinya ada 4. Ya. Sampai pulang jam 4, tambah lagi 4 jam lagi. Izinkan nama saya memperkenalkan nama Zakirman Hadi seperti yang tertera di sini. CGP angkatan 9, gelarnya adalah Sarjana Sendirian. Diseminasi daripada aksi nyata. Pak Ustaz, saya apa deh ngomong, jadi saya gak grogi, di sini aja lah ya. Nah, yang ingin saya sampaikan pada Bapak dan Ibu, visualisasi saya adalah ada 4 hal, 1, 2, 3, dan 4. Sob ya. Gitu pelajarannya. Yang pertama tentang paradigma perubahan. Yang kedua, kebutuhan dasar. Yang ketiga, posisi kontrol. Yang keempat, segitiga restitusi. Keempat-empat ini, alhamdulillah tidak lama. Yang paradigma perubahan 1 jam, yang kebutuhan dasar 1 jam, begitu seterusnya. Lanjut kita kepada perubahan. Apa itu paradigma perubahan? Bapak Ibu yang berbahagia, ini ada semacam gambar. Ini dia. A, B. Saya ingin bertanya pada Bapak Ibu yang sejawat semuanya. Apa bedanya A dengan B? Yuk, silakan komentar. Ayo, ada yang bisa mengungkapkan? Yang A bagaimana, yang B bagaimana? Apa bedanya? Ada yang bisa? Ya. Kalau tidak salah saya, ini kalau tidak salah, tapi mudah-mudahan benar. Maaf kiri ya Bu ya, kiri tunjuknya. Ini jagung, tapi jagungnya sudah loyo. Ini bukan bunga matahari, bukan kupu-kupu, bukan kupu-kupu malam. Itu dia. Ayo, apa bedanya Bu? Ayo, silakan Bu. Ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ini apa? Yang ini apa?
apa gitu kan. Kalau yang gambar A itu tanaman jagung yang sudah dipanen. Kemudian kalau yang B, nah itu tanaman jagungnya sudah tua tapi belum dipanen, Pak. Oke. Sekian, terima kasih. Apus. Yes, mantap. Terima kasih Bu Uwin. Orang pertanian memang tahu betul. Bumis ya. Bu Uwin pula ya. Tapi kita lihat, artinya gini. Jika dikasih itu, maka dia begini. Jika tadi dikasih ini, maka dia begini. Jika dibiarkan, maka dia melalang buana. Nah, siswa kita, kalau dibuat seperti yang tidak ada 4-3 ini, maka seperti sebelah A. Tapi siswa kita apabila dibuat seperti sebelah B ini, kita pupuk, kita pelihara, kita kasih air, kita kasih materi, kita kasih dia pembinaan sebagainya, maka jadilah dia seperti yang kita inginkan. Terima kasih. Satu materi, satu jawab. Oke ya. Bapak ya, usah dijabarkanlah gitu lah ya. Kita tahu itu kan. Nah, visi saya sebagai guru penggerak menciptakan literasi lingkungan kelas yang bersih dan nyaman dalam rangka peningkatan literasi mandiri siswa sekolah yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Jadi sesuai juga dengan tema yang dibuat oleh Pak Ketua kita hari ini adalah Pustaka Literasi Hati. Wah, makasih ya Pak Ketua ya. Nama pustaka tapi tak apa-apa, nanti kan literasi juga akhirnya Pak. Nah, ini tujuannya saya mencoba nanti membawa siswanya bagaimana dia membersihkan lingkungan dulu supaya nyaman, baru bisa belajar dalam hal peningkatan literasinya, tapi mandiri, bukan dipaksa, bukan diketok dan bukan artinya dilihat-lihat, dia mandiri sendiri. Nah, ini yang susah. Anak kita ini kalau tidak disuruh tak mau membaca, disuruh pun belum tahu membaca, dibiarkan melalang buana. Materi yang kedua, kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan, anak juga mempunyai kebutuhan. Tak lepas dari itu, kebutuhan yang sangat dasar pada kita adalah ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, bertahan hidup. Tidak digaji kami, tak makan kami, tak bisa ngajar ya Bu Miss ya, ya Pak Nob ya. Jadi gitu, jadi bertahan hidup karena itu kan. Anak pun demikian, ya gitu Pak ya. Kalau tidak dikasih pemeliharaan, tidak bisa bertahan ya. Kalau tidak kita kasih nasihat juga, itu juga menjadi orang baik ya. Nah, kasih sayang apalagi, kita butuh kasih sayang. Tak ada jedanya. Kemudian kita juga butuh kebebasan dan juga butuh juga kesenangan, apalagi penguasaan. Nah, penguasaan ini jadi masalah. Penguasaannya ada yang ingin jadi ini. Setelah dapat kekuasaan, maka diangkuh. Nah, ini tak boleh sama kita. Nah, apa arti semuanya ini? Nah, ini Bapak Ibu. Saya tak bisa menjabarkan satu persatu. Bapak Ibu, lihat sendiri lah. Inilah yang kebutuhannya yang tadi. Yang lima ini. Kita ingin nanti katanya melakukan kontrol. Namun sebelum melakukan kontrol Bapak Ibu, ada seperti ini yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini saya harus memutarkan video dulu. Karena sih kan di atas ini ada video bacanya kan? Ah, coba kita putar Bu ya. Mau tahu ada videonya? Fungsi kontrol kita sebagai penghukumkah, pembuat rasa bersalahkah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Saya izin Bapak Ibu ya, kira-kira kata yang di atas itu cocoknya untuk yang siapa Bapak Ibu? Yang atas, jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kata yang ketiga, kata yang keempat, kata lima. Oke, siapa Bapak Ibu yang bisa mencocokkan? Menurut saya yang posisi nomor 5 itu patuhi aturan saya atau awas kamu selalu saja salah, itu sebagai penghukum. Penghukum. Nah, tes ya. Betul. Aplaus. Baik, terima kasih. Lanjut. Satu jam lagi.
Ternyata ini video lagi, Bapak Ibu. Aduh. Klik aja, Bu, videonya, Bu. Video lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Izinkan saya bernama Zakir Manhani, S.C. CGT Angkatan 9 dari Pekanbaru Riau. Dan perkenalkan juga saya sebagai Fasil dan teman di sebelah saya sebagai PT dari CGT Zakir Manhani. Izinkan saya menyampaikan hasil praktek baik saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1-4. Namun sebelum itu kita telah mengetahui bahwa segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, untuk praktek demonstrasi kontekstual dari modul 1-4 ini, saya mendemonstrasikannya dalam dua kasus yang terjadi di sekolah saya. Kasus 1, di mana terjadi pada pelajaran anak-anak saya, ada satu kelompok yaitu kelompok 5 tidak membawa bahan presentasi hasil diskusi mereka. Wajahnya berbeda ya, Bu, ya, dengan yang di depan ini. Ya, agak yang depan kayaknya. Iya. Iya, Pak Haji, ya. Jadi, berbeda dengan video yang pertama tadi. Video pertama, kalau siswa bersalah, bangun taktuk-taktuk, kalau ini tidak. Ada tiga tahap yang perlu kita lakukan dalam jika sekiranya kita menjumpai siswa di kelas ada bermasalah, melanggar peraturan, dan tidak mengikuti aturan. Yang pertama, terlebih dahulu kita mencari identitas permasalahannya. Pertanyaannya mudah saja, apa yang kita berikan kepada mereka? Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jelas, tidak ada tidaknya. Tapi penyebabnya apa? Mungkin ada. Mungkin karena ini, yakin kita dia tidak akan menyengajanya. Tapi dikarenakan mungkin itu faktor alam, faktor kehidupan, faktor yang lain dan sebagainya, maka terjadilah. Kita bertanya lagi yang kedua, kamu bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan. Kita berikan penguatan, stabil dia. Eh, kamu salah ya? Ah, nggak boleh gitu, sobat itu tak benar, Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lanjut kepada validasi kebutuhannya. Oke, kita tanyain, mengapa dia kok bisa begitu? Oke, yang ketiga baru masuk kita. Kita yakinkan kepada aturan mana yang dia langgar, apa solusi dari dia. Nah, harapan kami adalah Bapak Ibu yang berbahagia, dengan budaya positif ini yang kami kembangkan, bersih kelas kita, lingkungan kita, maka meningkatlah literasi. Kami membawa mengemban daripada amanah dari sekolah. Mari setiap kali kita jumpa siswa yang tidak membersihkan kelas, jangan langsung dihukum fatal. Jangan dihukum fatal, pakailah seperti segitiga restitusi tadi untuk menyelesaikan masalahnya. Kita cari permasalahannya. Kenapa? Karena jika kita membawa segitiga restitusi, jika anak itu tidak piket, jika anak kita melanggar, jika anak membuang sampah pada tempatnya, saya rasa dia akan ingat selama-lamanya. Tapi ketika hari ini kita hukum dia, dia melanggar, tidak mau membersihkan kelasnya, kita hukum dan kita paksa, maka nanti dia akan berbekas sakit hati sama kita atau hal lain yang terjadi. Yang ingatnya itu negatif, selalu negatif. Nah, itulah yang ingin kami kembali dan juga memperkuat dari apa yang disampaikan oleh Lia tadi. Semoga literasi mandiri bukan literasi hanya membaca saja, tetapi literasi dalam hal ini mandiri ini literasi yang sifatnya abstrak, bukan konkret yang membaca buku, Bapak Ibu ya. Jadi literasi ini abstrak, mandiri ini banyak, boleh di pustaka, boleh di pojok baca, dan boleh membaca alam juga namanya literasi, membaca keadaan juga namanya literasi. Itulah yang dinamakan literasi mandiri. Jadi meningkat literasi anak kita ini berpikirnya positif dan tidak berpikir negatif terhadap kita, maka literasinya berhasil kita kembangkan. Tetapi selagi masih dia berpikir negatif terhadap kita, kita sebagai penghukum dan kita sebagai pembuat dia bermasalah, maka negatif itu tetap akan selamanya di bawahnya sampai 3 tahun tamat dan meninggalkan kita dengan kenangan yang tidak indah. Sebagai walas pun kita kadang-kadang walas yang lepas tahta, ditinggalkannya tak tahu kenangan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Tidak is breaking, kayaknya kalau is breaking nanti telah makin lama. Jika ada salah datang dari saya dan benarnya datang dari Allah SWT, atas perhatiannya dan kalian Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masuk sesi yang selanjutnya adalah umpan balik. Kami persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada kami kedua.
kepada pemateri pada siang hari ini. Kemudian materinya sangat luar biasa. Bahwasanya ketika kita berada di dalam kelas, kita itu dilarang memberikan rewardnya, memberikan penghargaan kepada siswa. Bagaimana ketika memang sekarang tidak ada perenkingan di dalam kelas, di rapor khususnya tidak ada perenkingan. Tetapi ketika guru menyampaikan perenkingan, tapi bukan berarti ya menganggap anak itu bodoh, tidak, tapi mengurutkan, setidaknya menjadi motivasi juga. Ini pikir kita ini sebagai seorang guru, supaya mereka yang mungkin di bawah itu lebih termotivasi. Jadi kita sampaikan rankingnya. Memang tidak ada di tertulis ranking itu, tapi kita sampaikan di kelas itu ketika penerimaan rapor. Apakah pada saat itu kita juga salah dalam menyampaikan ya peringkat mereka masing-masing dengan tujuan supaya yang lain itu bisa termotivasi dengan kawan-kawannya yang lebih ya lebih tinggi lah rankingnya. Memang semua anak itu dianggap cerdas di bidangnya masing-masing, di bidangnya masing-masing. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi bahasanya kalau di kelas itu kan ada keyakinan tadi Bu ya, ya Pak ya, keyakinan. Apakah mungkin keyakinan ini bisa diganti bahasa? Mungkin bahasanya kesepakatan kelas atau bagaimana? Karena keyakinan saya rasa kurang pas lah rasanya kalau untuk keyakinan kelas. Tapi kalau kesepakatan kelas dia agak lebih masuk bahasanya. Ini untuk pembahasan saja. Pertanyaan master bahaya nih. Iya. Iya Pak Roni, seperti yang sampaikan oleh Bu Ilya tadi betul. Keyakinan kelas, kemudian tadi dengan reward, betul kan? Kenapa kesepakatan kelas tidak dibuat? Kenapa dia keyakinan? Nah, begini asal mulanya Pak Roni. Peraturan kelas dibuat adalah ada kita, seorang guru. Nah, hari ini kita wajib bawa ini. Nah, hari ini kita harus buat ini, peraturan. Muncul 10 peraturan kelas, tapi yang hak veto adalah guru. Siswa, ngeh saja. Yuk, kita sepakati yuk yang 10 ini. Muncullah kesepakatan. Nah, dari 10 ini, kan ada yang negatif. Wajib membawa ini. Dirobohlah menjadi kalimat yang lebih santun lagi, sehingga mereka yakin. Maka muncullah namanya keyakinan kelas. Jadi tingkatannya peraturan naik tiga. Makanya kita makanya dikatakan sekarang naik kami ke keyakinan kelas. Dan yakin dia, nggak mau melanggar-langgar lagi. Nah, itulah yang dia akan dilaksanakan. Tapi kalau masuk peraturan, belum Pak. Kita terlambat jam 15, kita masuk juga. Masuk juga Pak ya. Tapi kalau yakin kita itu salah, yakin itu tak akan pernah terlaksana. Tak pernah terjadi lagi, masuk tepat waktu. Jadi keyakinan lebih tinggi daripada peraturan dan apalagi sepakatan. Sepakatan di tengah-tengah. Maaf ya Pak ya. Sekedar mau teruskan aja. Yang kedua, sekolah kita ini kan Indonesia punya pendidikan 3 yang dinilai, kognitif, psikomotor, dan sikap. Sikap, keterampilan, dan pengetahuan, kognitif. Yang kita ukur, yang kita lakukan sekarang adalah kognitif. Sikap, karakter anak kita belum tahu, belum kita masuk ke dalam nilai kemarin. Entah nakal, entah cocok, entah. Tapi yakin kita guru agama, alhamdulillah, dan guru yang PPKN melakukan pengukurannya. Tapi kalau kami yang manusia mana ada 5-5 atau 10-10 Pak, tak ada, ya kan? Nah, yang diukur hanya kognitif. Tetapi dapat ansur-ansur Pak, alhamdulillah dah mulai. Nah inilah gerakan daripada guru penggerak yang dibuat oleh Pak Nadiem. Semoga Pak Nadiem tidak diganti nantinya. Ini Pak ya. Terima kasih banyak dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Roni sudah memberikan masukan kepada kami, kepada Bu Lia sebagai pemateri yang pertama, kepada teman sejawat kami, insya Allah akan menjadi nanti guru yang favorit, guru yang sayangi oleh siswa, guru yang jadi andalan bangsa ini, menggerakkan 1000 siswa, 1000 yang beradab berprofil Pancasila. Amin, amin, ya Rabbil Amin. Kami tutup. Wabillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Robi Alfadila. Saya adalah guru dari mata pelajaran bimbingan dan konseling. Hari ini saya mengikuti kegiatan CGP yaitu oleh pemateri tadi dari calon guru penggerak
penyampaian dari calon guru penggerak tadi sudah sangat bagus sekali, materinya sangat update sekali. Itu bisa jadi motivasi dan pembelajaran buat kami guru-guru yang lain supaya bisa mendidik peserta didik yang lain untuk menjadi peserta didik yang sangat berkualitas, yang lebih baik lagi supaya kita bisa mengerti keadaan-keadaan peserta didik atau mengerti kegiatan-kegiatan apa yang harus kami lakukan sebagai pengajar di SMA kami ini. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.